Ini dari dulu KPK itu kalau adanya fakta atau indikasi kuat tidak terus minta bukti valid. Ya, kalau minta bukti valid terus ngapain ada kewenangan diberikan? Ini yang harus dipahami. Terkait dengan hal itu, saya ingin memberitahukan bahwa saya adalah salah seorang kasatgas penyidikan yang pertama kali mengungkap kasus itu. Saya tahu betul ada banyak yang ditutup-tutupi. Saya tahu betul ada bukti-bukti yang tidak diungkap, justru malah dihilangkan. Setidak-tidaknya, kalau seandainya KPK serius, KPK dan Dewan Pengawas bisa memulai dengan mengusut orang-orang yang menghilangkan alat bukti. Ya, dan saya yakin Robin tidak bekerja sendiri. Apakah bisa pegawai baru kemudian main 6 perkara lebih, terima uang lebih dari 11 miliar? Tidak logis ya. Saya kira seperti itu, dan saya bicara begini bukan sebagai orang awam, tapi sebagai orang yang ikut mengusut perkara itu dan telah melaporkan kepada Dewan Pengawas, dan saya ceritakan kepada mereka dan mereka tidak merespon.